Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Sana Studio, channel yang membahas desain rumah impian, minimalis dan modern. Di video ini kita akan membahas desain kamar tidur utama pada ruangan yang berukuran 3x4 meter dengan style minimalis yang kekinian. Terima kasih buat kalian yang udah klik video ini, dan buat kalian yang baru bergabung, kalian bisa berlangganan dengan cara subscribe, karena di channel Sana Studio ini kalian akan mendapatkan banyak video menarik tentang inspirasi, desain, dan dekorasi kamar tidur seperti pada video kali ini. Dan langsung saja kita akan lanjut untuk membahas desain kamar tidurnya. Kamar tidur yang akan kita bahas kali ini memiliki ukuran yang besar dari ukuran kamar tidur yang biasa kita bahas, yaitu 3x4 meter. Posisi pintu dan jendela saling berhadapan, di mana pada jendela kamar tidurnya dibuat dengan ukuran yang cukup besar agar pencahayaan dari luar bisa masuk dan memaksimalkan pencahayaan di dalam kamar tidur. Ukuran jendelanya sendiri memiliki tinggi 230 cm dengan lebar 280 cm, sedangkan pada bagian pintu memiliki ukuran 100 x 200 cm. Furnitur pada desain kamar tidur kali ini menyesuaikan dengan ukuran kamar tidur agar bisa memaksimalkan ruangan yang ada di dalam kamar tidur. Salah satunya yaitu desain lemari yang dibuat custom agar memaksimalkan kebutuhan pemilik kamar tidur yang ukurannya sudah Sana Studio cantumkan di file PDF pada deskripsi video ini. Setelah pemasangan furnitur beres, sekarang kita lanjutkan untuk memasang dekorasi pada kamar tidur ini. Penataan dekorasi dibuat simpel dan sederhana agar kamar tidur tetap nyaman dan sesuai temanya, yaitu kamar tidur utama minimalis. Untuk beberapa barang dekorasi kamar tidur seperti gorden, lampu gantung, dan tanaman hias, kalian bisa dapatkan di link deskripsi video yang sudah Sana Studio cantumkan. Buat kalian yang punya pendapat atau masukan tentang video kali ini, kalian bisa tuliskan di kolom komentar di bawah. Sekian video kali ini, kalau kalian suka kalian bisa share ke teman-teman kalian agar mereka juga terinspirasi dengan desain kamar tidur seperti ini. Kita akan bertemu lagi di desain berikutnya. Terima kasih sudah menonton.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.